Pemirsa, usai melaksanakan giat fisik pembangunan rumah tidak layak huni dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas bergegas membantu warga Desa Taman Sari yang tengah mengangkat hasil panen. Selalu peduli dan membantu warga dalam berbagai kegiatan diterapkan anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati dalam kegiatan karya baktinya kepada warga Desa Taman Sari. Salah satunya adalah anggota Satgas yang membantu Nur Hayatun, warga Desa Taman Sari, dengan mengangkut hasil panen yang akan dijual. Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, mengatakan meski cukup berat muatan karung beras tersebut, tidak membuat surut semangatnya untuk membantu. Menjual hasil panennya dari penggilingan mau dibawa ke jual ke kota. Ya lumayan, soalnya nggak terbiasa, kita harus menyelesaikan. Nur Hayatun, warga Desa Taman Sari yang bekerja sebagai petani, mengaku senang dibantu anggota Satgas mengangkut hasil panennya yang sudah menjadi beras ke dalam truk pengangkut. Ini yang kesini, Bu. Gimana, Bu, perasaan Ibu, Bu? Ya, alhamdulillah, makasih, nggak apa-apa, nggak mengganggu. Nggak apa-apa, malah makasih, dibantu, gitu. Nur Hayatun berharap hasil panen para petani dapat lebih meningkat dan harga jualnya tidak anjlok sehingga petani semakin sejahtera. Tim Liputan, Bandung TV.